BRI Liga 1 pekan ke-6 tersaji pertandingan big match antara Persib vs Bali United. Bali United berhasil mengalahkan Persib dengan skor 3-2. Walau hanya 10 pemain, atas kekalahan itu Boboto sangat kecewa dan melempar sampah ke para pemain Bali United, official team dan para pelatih. Sangat disayangkan kejadian ini sampai akhirnya para tim Bali United dibantu para aparat kepolisian untuk meninggalkan stadion GBLA dengan memberikan perlindungan tameng dari lemparan para Boboto. Berikut cuplikan video evakuasi para tim Bali United dari ngamukan Boboto. Jangan lupa subscribe Zona Los dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi sepak bola. Kang, kang, kang.